Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah tiga tanda mantan tak bahagia bersama orang ketiga. Ya, jadi apakah kemudian sebuah pengkhianatan itu akan berakhir dengan kebahagiaan? Belum tentu, karena lebih sering sebuah pengkhianatan itu adalah awal dari penderitaan berkepanjangan. Betul, Anda bisa lihat sendirilah. Kalaupun ada pengkhianatan yang berujung dengan bahagia, itu biasanya hanya berada di dalam novel-novel yang sifatnya fiksi atau di sinetron-sinetron. Dalam kenyataannya di dunia nyata, pengkhianatan itu atau perselingkuhan itu kelihatan bahagianya di awal. Tetapi setelah itu isinya adalah penderitaan dan pengkhianatan berikutnya. Kenapa? Karena sangat mungkin orang yang membuat seseorang berkhianat, dia akan mengkhianati lagi di kemudian hari. Atau mantan Anda sekarang mengkhianati Anda dan bersama dengan orang ketiga, dia pernah merasakan bagaimana rasanya mengkhianati, berselingkuh, dan seterusnya, kemudian jadi hobi. Nah, orang ketiga ini bisa juga dia khianati. Sehingga ini akan menjadi seperti lingkaran yang tidak akan pernah selesai. Nah, adapun tanda bahwa mantan Anda tidak bahagia bersama dengan orang ketiga. Yang pertama, orang tidak bahagia itu bisa dilihat dari ciri fisiknya. Anda tahu ya, ketika masih bersama-sama dengan Anda, bobot tubuh mantan Anda itu misal 75 kg. Tinggi tubuhnya misal 170 ya. Kalau orang tinggi 170 itu artinya berat idealnya 70 dikurangi 7 ya. Jadi sekitar 63 kg sampai 70 kg. Kalau 75 kg, itu kan sudah kelihatan badannya lumayan membengkak lah. Sudah lebih gemuk dari proporsi yang seharusnya. Anda tahu persis berapa bobot dia. Jalan 3, 4, 5, 6 bulan dengan orang ketiga, kelihatan susut. Ya, kalau kerut-kerut di wajah, di foto, masih bisa difilter. Sehingga kemudian kelihatan lebih muda, lebih kinclong. Tapi kalau masalah badan yang susut begitu, lebih kurus, itu tidak bisa difilter. Sehingga akan sangat terlihat. Jadi ketika orang tidak bahagia, itu pasti badannya akan susut. Akan mudah juga terkena berbagai penyakit. Karena bahagia itu akan meningkatkan imun ya, daya tahan tubuh. Tetapi tidak bahagia membuat imun tubuh seseorang akan turun. Sehingga kemudian gampang terpapar penyakit. Kalau orang sakit bolak-balik ya otomatis bobot tubuhnya akan merosot tadi. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya banyak hal.
Misal ketika bersama-sama dengan Anda itu pokoknya asik lah, secara finansial tidak pernah meminta, bisa diajak sharing dan seterusnya. Sementara pasangan barunya, orang ketiga ini, mintanya luar biasa. Sudah dikasih pun masih merasa kurang terus ya. Suka berdebat, kemudian emosional dan seterusnya. Padahal dia sudah terbiasa dengan iklim kehidupan ketika bersama-sama dengan Anda yang tenang ya, yang damai, yang tidak ada perdebatan dan seterusnya tadi. Nah, ini masuk ke suasana yang atmosfernya sama sekali berbeda. Harus berdebat terus ya. Ketika jaraknya berjauhan, chattingnya rame terus. Nah, itulah yang membuat dia kepikiran terus. Sehingga kemudian jadi mudah sakit dan akhirnya bobot tubuhnya jadi merosot. Kemudian yang kedua, ketika orang berhadapan dengan persoalan domestik, ya, jadi saya menyebutnya itu persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, itu adalah ranah domestik pribadi orang masing-masing. Jadi ada persoalan di rumah tangga atau di pribadinya ini. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja prestasi dimanapun dia berada. Kalau dia masih studi, studinya jadi terbengkalai. Kalau dia sudah bekerja, prestasinya juga akan menjadi turun, kinerjanya menjadi tidak bagus lagi. Sehingga dampaknya tentu akan sangat banyak ya. Saat kinerja seseorang turun, ya tentu akan berpengaruh juga terhadap income yang masuk. Kalau income-nya jadi turun, kan setorannya kepada pasangannya jadi turun juga. Jadi tambah diomeli lagi, jadi tambah stres, jadi sakit lagi, jadi berputar. Sehingga hidupnya sangat rumit sekali dan melelahkan. Nah, ketika dia sudah sampai pada titik kulminasi daya tahannya ya, atau titik puncaknya untuk menahan berbagai beban, persoalan, omelan, berbagai permintaan yang jauh dari bisa dia wujudkan, yang terjadi dia akan merasa kelelahan yang luar biasa. Lelah, capek. Mungkin sebulan, dua bulan orang masih bisa menahan, diam. Walaupun lelahnya itu tidak bisa dilukiskan lagi. Tapi setelah itu, dia butuh berbagi. Nah, makanya kemudian akan muncul tuh berbagai postingannya di akun-akun media sosial. Bahwa dia merasa lelah, merasa jenuh, merasa letih, merasa capek, dan seterusnya tadi. Dia tidak lagi malu-malu untuk sharing tentang apa yang dia rasakan sekarang. Dia curhat secara terbuka. Itu adalah tanda yang paling tegas bahwa dia tidak bahagia bersama dengan orang yang ketiga. Karena itu kebahagiaan itu ternyata parameternya apa? Bukan materi kan? Bukan fisik yang ganteng, yang cantik. Banyak orang punya pasangan yang physically tampan dan cantik menawan, tapi ternyata tidak bahagia. Ternyata letak kebahagiaan itu di hati yang selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi." Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta, namun yang namanya
kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Begitu. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.